bilang, dan Grace tuh selalu ingin, mungkin dari arti nama Gracia dulu ya. Gracia itu arti namanya sendiri kan, ketika papanya, ketika Grace lahir, papanya udah usia lumayan tua dan rambutnya udah berubah. Jadi ada gray hair gitu ya. Terus kemudian sianya, ya Indonesia artinya. Jadi memang semua kakak-kakaknya ada sianya semuanya. Jadi artinya Indonesia. Nah, sangat keren. Mungkin memang ditakdirkan begitu. Ya. Jadi ketika kita memikirkan nama, dia punya satu kerinduan mau ada nama sianya yang artinya Indonesia maksudnya. Ya mungkin memang itu adalah negara kita tentunya. Kita cinta negara kita. Tapi okay, ya udah kita aja coba semua nama sia apa sia semua kita coba cari. Saya kita selalu sepertinya di Sia gitu ya. Yeah, yeah. Karena kita belum nemu namanya awalnya. Akhirnya ada satu nama yang klik yaitu Jesia. Kita ngerasa namanya dekat di hati dan juga artinya adalah bahwa Tuhan yang pegang kendali. Bahwa Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kita sehingga kita merasa bahwa ini seperti cerita hidup kita juga ya, bahwa dalam banyak hal itu kita melihat bagaimana Tuhan berikan dalam kehidupan kita, jadi kita merasa oh ini nama yang cocok buat dia, jadi kita berikan nama Jesia Selah Jimin. Ya. Dua bulan berikutnya ternyata saya, padahal saya lagi tugas ke Jepang waktu itu karena saya masih menjabat sebagai Chair Commission Atlet Badminton. Balik dari sana, saya dinyatakan positif hamil. Dan itu membuat saya tuh betul-betul, wah, luar biasa ya. Maksudnya, saya merasa umur saya udah mau mendekati 35 pada saat itu. Dan umur yang dimana sudah tidak muda lagi sebagai seorang ibu atau sebagai seorang perempuan untuk memproduksi anak gitu. Jadi, dimana saya merasa ketika, kenapa Sela? Karena Sela itu kalau mungkin di agama kami, di dalam suatu kitab namanya Kitab Mazmur, ada namanya ketika Sela itu artinya wait on God. Jadi ketika lagi jeda, lagi istirahat, dan saya pada waktu itu lagi istirahat, lagi jeda. Lagi ada di mana-mana masa momen yang betul-betul saya enggak tahu ke depannya apa, tapi saya percaya sama Tuhan, Tuhan yang akan memberikan berkat pada kamu. Ya, kita bisa percaya sama Dia. Dan betul-betul ketika menyatakan pensiun, di dalam, kan biasanya atlet ya, atlet itu mau, pasti akan ada pride, akan ada segala macam emosi sih emosionalnya gak jadi atlet lagi, bulu tangkis atau gak trainer lagi dan sebagainya. Tapi saya benar-benar gak ada rasa itu, tapi saya betul-betul ingin benar ada jeda sedikit, dan ternyata di dalam istirahat pun itu sama pentingnya dengan bekerja. Jadi istirahat pun itu sama pentingnya dengan kita meraih cita-cita. Dan Tuhan tuh betul-betul memberikan berkat, yaitu di mana baby Jesia ini sekarang. Jadi itu arti dari nama Selah itu sendiri gitu.